gedung rektorat sampai menunggu respon dari rektorat untuk menanggapi permasalahan-permasalahan mahasiswa. Ya, jadi yang saya cintai, izin memperkenalkan diri, mungkin dalam Mas Bagus, Mas Rafi, dan beberapa pekerjaan yang lain juga mengenal saya. Saya adalah yang ditugaskan sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Kebetulan Pak Rektor sedang tindak di Jakarta untuk mengurus masalah UTBK. Jadi pengumuman UTBK kan sebentar lagi, jadi ini sedang rapat di Jakarta. Tadi kita sudah mengobrol dan akhirnya sudahlah panggilan saja yang mewakili dari pihak rektorat. Pintu saya itu selalu terbuka untuk teman-teman mahasiswa. Mas Rafi itu pulang dari tempat saya semalam jam berapa? Jam 3 pagi. Jadi kita komunikasi sebetulnya baik. Nah, tadi sebelum adik-adik datang sini ada dari Memi. Memi itu persnya FEB. Nah, ini beliau ini berdua. Dan sebetulnya sudah tahu ini tentang apa. Sebetulnya yang selama ini adik-adik tahu kan mungkin hanya di permukaan ya. Tapi alhamdulillah tadi dari Memi sudah, karena komunikasi kita saja yang kurang bagus, hanya kesalahan. Oke, kami menyikapi dua hal yang adik-adik mahasiswa bawa. Yang pertama adalah unsur dari kekerasan seksual. Perlu kami tekankan sekali lagi, alhamdulillah kami sangat-sangat berterima kasih adik-adik BEM ini datang sini hari ini. Artinya apa? Saya tadi tanya ke Mbak Memi yang dari Memi nanya ke saya, Pak, kalau aksi hari ini seperti apa? Saya anggap hari ini adalah kita seperti orang sebercermin. Bagaimana saya tahu rambut saya terlalu ke kanan terkiri kalau tidak ada cermin? Ya, jadi hari ini syukur alhamdulillah adik-adik bisa datang dan kami ada beberapa poin statement. Yang pertama mengenai tentang kekerasan seksual. Besok semester depan Mas Adam nggak kuliah. Skorsinya sudah keluar. Pak, bagaimana dengan Mas?